semua. Halo. Halo. Sore, iya sore. Kita setel lagu apa ya? Lagu apa ya? Kita ganti-ganti aja deh. Mau denger ya, semau denger. Kalian masih berkegiatan, selamat berkegiatan. Kalau masih berkegiatan, sedang mengobrol-ngobrol tentang kamera. Dengan kekasan. Aku mau beli digital kamera gitu, tapi maunya kayak yang keluaran lama gitu kan. Suaranya kecil emang ya? Suara akunya apa suara lagunya? Kayak Y2K vibes. Aku sudah menemukan, jadi ada satu atau dua kamera. Tapi aku bingung di antara dua itu, mau yang mana? Aku sedang berkonsultasi ke... Wih, ada Monas. Siapa ini? Terus siapa guys? Monas guys. Aduh. Nggak ada. Terus siapa ya? Tolong dibantu. Tolong dibantu. Dari siapa guys? Monas dari siapa? Terima kasih diskonnya. Dari Sky Only emang iya. Oke, dari ke Sky Only 11. Terima kasih banyak. Semoga hidupmu bahagia. Terima kasih. Emang nge-lag enggak kan? Terima kasih diskonnya. Iya, ini adalah showroom radio namanya. Jadi showroom tuh ada dua mode. Satu mode normal, satu mode radio. Ini adalah mode radio. Kenapa mode radio? Karena aku mau mode radio.
Ya kan karena yang terdekat dengan aku yang mengerti tentang kamera adalah kakak-kakak dokumentasi. Jadi aku tanyalah ke mereka, aku cari kamera yang gini-gini gitu kan. Terus mereka kasih tahu. Nah ini aku lagi nanya, maksudnya aku beli yang ini atau beli yang itu? Ada satu merek yang aku pengen banget, cuman nggak tahu nih. Itu Miko ya gitu. Iya itu Miko, lucu ya. Tapi belum dijawab ini sama kakak ya. Akhir-akhir ini berita apa guys yang sedang ramai? Oh iya, kemarin aku habis selesai kegiatan aku, terus Onil kita makan di tempat kayak itu, baru melihatnya di review Google gitu kan. Terus oh this nice, kayak tempat yang mungkin nice. Udah deh kita ke sana. Ternyata beneran nice. Tapi sepi banget tempatnya. Mungkin karena udah terlalu malam juga kan. Selesai kegiatannya lumayan malam. Udah deh. Terus di sana kita pesan makanan, kita pesan pizza gitu, sama minumannya, terus sama makanan pendamping. Waduh, terima kasih diskonnya. Appetizer. Kita duduknya di tempat yang agak outdoor gitu, semi-semi outdoor tapi nggak outdoor banget. Terus pas kita udah selesai makan sama minum, tiba-tiba sama kakak staff di sana di tempat restorannya itu, dia tiba-tiba bawain kita minuman gitu. Terus kayak itu dari mereka gitu kan, kayak terus ternyata kakak staffnya itu dia sendiri yang buat. Aku nggak tahu sih dia sebagai staff apa di sana, cuman dia baik banget terus dikasih. Rasanya enak. Terus dia bilang kayak ini kita buat sendiri, kayak ini saya buat sendiri. Baik banget dia melayani dengan sangat amat baik. Terus habis itu pas aku mau bayar,
kan bayarnya di dalamnya gitu tempat, jadi beda tempat sama aku makan sama aku bayar. Itu lucu banget, kayak di dalamnya ada boneka-boneka. Terus sekarang kan udah mau Halloween ya, udah ada beberapa dekor Halloween gitu. Kita habis pulang apa? Sekolah. Pulang sekolah. Enggak habis pulang sekolah. Apa nama yang bagus buat kucing, apa ya? Nggak tahu. Loki besok, iya Loki besok. Tapi besok aku kegiatannya dari pagi ya. Aku pengen nonton pagi-pagi, tapi pagi-paginya jam berapa ya? Jam 8 ya? Jam berapa ya? Lupa. Jam berapa sih guys? Jam 8 iya. Besok kayak aku kegiatannya dari pagi banget. Maunya nontonnya pagi-pagi juga. Nobar, kamu bisa nobar. Lagu yang bagus tuh ya guys sekarang. Tidak tahu kayak apa ya, coba kita cari. Akhir-akhir ini aku hanya mendengarkan kayak 3-4 lagu berulang-ulang kali. Nggak tahu apa yang bagus. Nggak tahu maksudnya kayak nggak tahu orang-orang sekarang lagi dengerin lagu apa tuh, nggak tahu. Sebenarnya kemarin mau showroom, tapi ternyata pulang kegiatan kan makan dulu kan aku. Terus menurut aku
itu sudah terlalu malam. Suara kekecilan, suara apa, suara lagu, suara aku. Sekarang FYP TikTokku kembali ramai dengan kucing-kucing lagi. Kucing-kucing kecil, anak-anak kucing gitu, anak-anak kucing, teddy bear. Terus siapa ini teddy bear? Oh, dari Kak Kinos. Terima kasih Kak Kinos, semoga hidupmu menggemaskan selalu seperti teddy bear. Tadi aku udah makan guys, makan sayur sama proteinnya ayam suwir, dikasih bumbu gitu, bumbu apa ya itu, gak tahu itu bumbu apa tapi enak rasanya. Terus sama minum dikiti lekiti. Terus tadi udah kan biskuit juga. Terima kasih biskuitnya. Akhir-akhir ini sedang banyak sekali kegiatan, almost everyday. Dari kemarin sih hari ya, sekarang kebetulan lagi dapat, hari ini lagi dapat senggang sampai akhir bulan. Sebulan ini sepertinya penuh. Terima kasih diskonnya. Sayurnya aku ngapain lagi ya? Banyak persiapan-persiapan yang aku lakukan kemarin-kemarin. Terus apa lagi ya? Ingin next time deh kalau misalnya sudah terlewati, kita cerita-cerita. Oh iya, aku juga lagi nyari sepatu. Cuma aku bingung, sepatu dan tas. Aku bingung aku maunya seperti apa gitu. Oh ya, kemarin aku juga habis main sama kampet kemarin-kemarin. Aku udah cerita di PM. Terima kasih diskonnya. Aku sama kampet makan. Terus jajan.
beli ice cream. Ice creamnya kecil gitu. Sudah. Terus aku beli stiker-stiker dan juga perintilan-perintilan ya. Kampen juga beli stiker. Nah. Kita ngunjungin banyak banget store. Seru. Tadi tuh aku showroom dari jam berapa ya? Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya gini. Sebentar. Kok jadi begini sih? Oh ini. Di showroom ini karena belum ada yang ingin diceritakan lagi. Kalian kalau ingin bertanya silakan bertanya. Tumben showroom sore karena bisanya jam segini dan bisanya hari ini. Kalau besok aku nggak yakin aku akan bisa showroom, atau besoknya lagi aku nggak yakin aku akan bisa showroom, guys. Ya kayak try to menyempatkan untuk sekedar saling menyapa. Besok kegiatan besok aku kegiatannya dari pagi sepertinya sampai malam. Tapi kalau misalnya besok bisa showroom, mungkin aku akan showroom. Cuman kayak tidak ada yang bisa memprediksi hari esok. Gak mau kedok kucing gitu, mau. Ada satu jenis kucing yang aku pengen banget, tapi kalau sekarang belum bisa. After apa? Dan komen perhatian ini SR Mood Radio ya, terima kasih telah menjelaskan.
tadi aku udah ngomong juga sih kalau ini saya radio, cuman sepertinya yang baru masuk, selamat datang. Ini namanya showroom radio. Oh ya, akhir-akhir ini aku sedang menonton kartun Fish Hook. Kemarin di kantor aku setel Fish Hook. Terus akhirnya kayak ada dua kakak staff yang ikut nonton. Jadi aku mau makan, kebetulan di depannya ada TV, terus ada aplikasi yang biasanya aku nonton itu kan. Aplikasi biasanya aku nonton kartun itu, terus aku bilang, "Ih, ke setel Fish Hook," gitu kan. Terus kayak, "Apa Fish Hook?" gitu. Kayak, "Apa itu? Kartun." Kartun, terus kayak justru itu kak, kita sebagai orang yang beranjak dewasa nontonnya tuh harus kartun gitu. Terus ya, udah kan styling Facebook, terus aku sambil makan, terus kakaknya ada kayak yang sambil bikin kopi, terus ada juga yang sambil duduk aja di situ, terus kayak terus akhirnya mereka ikut nonton Facebook. Terus abis itu kan udah abis kan akhirnya, terus nggak lama aku setel Teen Titans Go. Nah di situ juga ada aplikasi yang biasa aku nonton Teen Titans Go kan. Sudahlah aku nonton Teen Titans Go. Terus bareng-bareng sama udah ada member yang lain datang gitu, bareng-bareng sama Zee Marsha gitu gitu kan. Nah tiba-tiba ada kakak staff lagi yang masuk, ini beda orang kayak, ini siapa yang setel kartun? Terus kayak pada nunjuk ke aku kan, terus kayak dia cuma kayak menggelengkan kepala. Justru itu di hari-hari yang sibuk ini kita harus menonton kartun karena itu hiburan. Oh ya guys, aku udah selesai nonton Rewatch. Iya, ada candi. Dari Kak Cedar. Terima kasih Kak Cedar. Semoga bahagia selalu. Udah selesai Rewatch Loki season 1. Aku sekarang nggak tahu, nggak ada tontonan selain kartun. Aku bingung mau nonton apa. Aku mati kamu. Kemarin tuh kan apa namanya, aku sempet nonton drama Jepang juga kan, tapi belum selesai, nggak tahu kenapa nggak selesai. Dulu sempet nonton apa ya kemarin, drama Korea juga, terus nggak selesai juga. Biasanya aku tuh jarang, nggak deh, tapi maksudnya termasuk jarang nonton tapi nggak selesai gitu. Kayak misalnya dari 10 series nonton tapi nggak selesai tuh kayak dari 10 2 atau 3. Tapi dari kemarin tuh nggak selesai terus, aku juga sampai bingung kayak kenapa ini, apa yang terjadi gitu.
Moving, aku belum nonton Moving. Tapi kata orang-orang seru dan bagus. Aku sedang bingung gitu, kayak lagi moodnya tuh lagi pengen nonton apa. Biasanya kan aku tahu kan aku kayak pengen nonton apa, pengen nonton yang berat atau pengen nonton yang agak ringan. Ini tuh sedang bingung. Nonton zombie lagi. Nonton? Kemarin apa ya? Last of Us. Enggak, apa sih guys yang zombie itu? Lupa judulnya. Itu aku nonton seriesnya. Kayak kemarin kan sempet ke toko, ngelewati toko buku gitu kan, aku sama Kampen. Ternyata bacaan aku sama Kampen tuh beda jauh. Kalau aku sukanya baca buku novel yang tebel, tapi itu isinya fiksi, fiksi atau science fiction. Kayak udah. Nah kalau Kampen tuh biasanya kayak kehidupan gitu-gitu. Kalau aku suka baca buku genre itu gitu, jadi kayak kalau misalnya kalian mengira orang baca buku kayak dia baca buku pasti pinter, tergantung buku yang dia baca guys. Kalau aku kan sukanya ya udah kayak cerita fiksi seperti itu, fantasi gitu kan. Dan gak semua orang yang suka baca buku suka semua buku. Jadi waktu itu siapa, agak ada yang nanya aku, kamu suka buku kan, ya kamu suka buku ini ya, bilang enggak. Terus dia kayak bingung, loh bukannya kamu suka buku? Suka, cuman kan gak semua buku aku suka gitu. Jadi nggak semua hal bisa di generalisir. Judulnya apa gitu, judul apa, lagunya yang sedang di setel atau buku yang ku bicarakan atau apa. Oh ya, kemarin aku nemu kayak buku translate gitu dari Jepang kalau nggak salah aslinya,
Itu katanya kayak ada genre fantasinya sedikit, tapi ada kisah kehidupannya gitu. Halo, I'm back guys. Nah ini baru lag tadi namanya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak kan. Iya, jadi kemarin tuh ada buku yang aku temuin. Dia kayak, aku belum beli sih tapi pengen. Dia kayak ada genre fantasinya sedikit, tapi bercerita tentang kehidupan. Dan itu ceritanya gak, inti dari ceritanya itu gak cuma satu, jadi kayak berbagai cerita gitu. Dan ceritanya kayak ini sudah balik. Sudah balik belum, guys? Tadi nge-freeze ininya apa namanya? Layarnya. Layarnya nge-freeze. Udah oke okay belum? Udah oke okay belum? Ini baru lag guys. Ini sekarang sudah oke okay. Kenapa ya layarnya nge-freeze terus? Ya pokoknya ada buku yang aku pengen itu dari Jepang, tapi kayak ada translate-nya. Katanya itu bagus, ada fantasinya dan ceritanya lumayan oke. Dan lumayan menarik menurutku. Ceritanya kayak someone yang punya toko kelontong gitu, tapi kayak sering membantu lo. Dari tadi ininya nge-freeze terus, keluar terus aplikasinya.
SS buat laporan. Ini why ini hal seperti ini terjadi? Why hal seperti ini terjadi di device ini, di aplikasi ini? Enggak guys, aku mau nanya doang kok. Lanjut soal buku tadi. Tadi sampai mana ya? Ya pokoknya iya itu. Dia sering membantu masalah-masalah orang di toko kelontongnya itu. Iya kan sih? Gua gak lupa deh sinopsis dari sini. Iya gitu, pokoknya itu ceritanya. Katanya bagus. Buku Jepang, iya buku Jepang. Iya buku Jepang. Tapi emang itu beneran ada fantasinya sedikit. Tapi aku tuh sekarang lagi nggak tahu ini judul lagunya apa gitu. Ini judul lagunya Rose dari Dio. Judul bukunya apa, lupa, udah aku tandain tapi cuma lupa judulnya. Kayak aku save tapi kayak lupa. Konser Young kayak iya pingin. Apa sih? Notifikasi showroom kok berulang-ulang kali sampai 4 kali gitu? Terima kasih diskonnya. Kayaknya gara-gara gak tau deh, udah lah. Masih suka baca webtoon. Masih tadi malam ternyata ingin membaca webtoon untuk membaca webtoon mati. Terus ya udah aku charge. Terus belum jadi lagi. Tapi kalau webtoon aku bacanya sekarang beberapa judul doang, kayak judul-judul yang baru aku enggak, belum keep up. Akhir-akhir ini lagi suka nonton series apa? Kartun doang sama nungguin Loki. Baca Lookism gak gitu, baca. Aku suka banget sama karakternya. Sekarang udah sampai mana ya?
aku lupa aku terakhir baca sampai mana. Terus aku juga baca ini Alexis. Jadi dulu yang kalian suka baca Nobels sama apa ya dulu judulnya? Girls apa ya? Apa gitu. Jadi itu dua komikusnya kerja sama. Itu bagus banget. Alexis aku suka banget. Jadi yang dua webtoonnya tuh sebelumnya aku baca, terus ngelihat mereka kerja sama aku kayak kesisit. Penulis yang kaget suka itu yang nulis Nobel Alexis, terus yang nulis Lukism juga bagus sih. Oh ya, tadi aku mau bilang karakter yang aku suka Jay. Walaupun waktu itu sempet lama banget gak muncul-muncul deh. Selama itu gak muncul-muncul. Tapi akhirnya dia udah muncul. Aku bacanya baru sampai situ guys. Itu udah berapa ya? Sekarang udah 500 ya. Episode udah sampai berapa ya? Episode chapter. Big Hero aku juga baca tuh waktu itu. Lupa udah selesai apa belum ya? Udah dijadiin ini kan? Mau dijadiin drama? Mau dijadiin drama? Udah jadi drama gak sih? Udah 700-an. 700-an kayaknya aku baca tuh udah nyampe kemarin 500-an atau 400-an. Suka apa tuh? Buku-bukunya sorry banget komennya. Yang berusaha baca komen tapi Solo leveling tuh yang ini bukan? Ada dua yang mirip jalan ceritanya. Terima kasih diskonnya. Apa ya? Bacanya ini deh, Omniscience Reader. Iya gak sih? Omniscience Reader. Ntar Solo Leveling aku juga baca, tapi baru awal-awal aku ngerti.
baca novel, baca novel apa? Bumi. Novel Bumi. Belum. Rekomendasi novel fiksi dan kajit. Kemarin aku nggak tahu ya, ini aku sering ngomong tapi kayaknya favorit novel aku tuh novelnya ditulis sama orang yang ngeproduserin film Harry Potter. Ini apa? House of Secret? Atau Secret of House? Tapi itu agak tebel dan agak berat sih. Cuman nice ceritanya, aku suka. Bukan J.K. Rowling. Ada yang komen J.K. Rowling. J.K. Rowling kan kalau nulis, J.K. Rowling dia nulis ceritanya beda orang. Belum tentu orang yang nulis cerita suatu buku dia juga yang ngeproduserin suatu film dari buku yang dia buat. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi ada juga beberapa yang tidak seperti itu. Request novel good ending kah gitu? Apa ya? Tahu guys? Dari kemarin sudah beberapa tahun belakangan ini aku hanya membaca novel yang diperlukan untuk tugas-tugasku. Terima kasih diskonnya. Datang ke Senin Oki enggak gits. Aku taunya telat, guys. Jadi kayak itu udah screening terus kayak, "Oh, ini di mana? Ini bisa enggak ya aku datengin?" Tapi kayak orangnya udah upload di sosial media gitu, kayak udah selesai nonton gitu kayak. Tapi emang masih ada sampai sekarang, kok sampai sekarang masih ada sih. Pasti seru sih kalau datang, cuman aku tahun telat ya, tidak ada yang memberitahuan pemberitahu. Hari bisa baca berapa novel kayak gitu? Kalau novelnya halamannya nggak terlalu banyak, 1-3 bisa. Cuman biasanya aku kalau baca yang sekali tebel gitu, jadi kayak emang sengaja buat lama, buat bacanya tuh lama gitu. Biar bisa menikmati hari-hari membaca buku. Ada rencana buat buku kah? Gak pernah berpikir, bukan gak pernah berpikir sih. Terpikir pasti terpikir, cuman gak pernah terbayangkan
kalau aku harus menggarap suatu buku, suatu karya. Karena menurut aku itu sulit. Dan gak semua orang bisa melakukannya. Iya benar, makanya ada pekerjaan seperti penulis, editor, dan sebagainya macam hal lain. Karena aku juga gak tahu style nulis aku tuh seperti apa. Dan yang apa yang ingin aku tulis untuk karyaku itu aku belum tahu. Mungkin suatu saat jika aku berniat oke. Ada yang bertanya, ini kapan selesainya? Sekarang selesainya. Sekarang kita selesaikan curum ini. Kita akan membacakan podium. Mana podiumnya? Oh, di sini. Oke. Di nomor 1 ada Kak Cedat. Terima kasih Kak Cedat. Lalu ada Kak Kinos. Terima kasih Kak Kinos. Ada Kak Sky Only 11. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak L. Terus ada Kak Rodeo, Kak Koncoro, Kak Rian, Kak Sufi, Kak Raju, Kak Napoleon, Kak Jeva, Kak Dwi, Kak Alvan, Kak Steve, Kak Puja, Kak Farhan, Kak Dei, Todate, terus Kak Roshi, Kak Gunzo, Kak Fifth, Kak Ananda, dan Kak Rafael. Terima kasih banyak semuanya. Nanti kita bertemu lagi secepatnya. Nanti kalau aku bisa showroom lagi, aku akan sempatkan showroom. Terima kasih banyak. See you soon. Yang masih berkegiatan, selamat berkegiatan. Yang sudah selesai kegiatannya untuk hari ini, selamat beristirahat dan bersantai-santai. See you secepatnya. Terima kasih banyak gift-giftnya. Sehat-sehat selalu kalian. See you soon. Bye.